Halo, aku Nadia Hutagalung. Gak sesuai dealnya ya. Tadi. Iya. Oke, aku ulang. Halo, aku Asri Belas. Kita di Speed Dating bersama Mang Asya. Welcome to The Earphone Date. Setiap bintang tamu akan melakukan speed dating bersama stranger dan akan mendapatkan instruksi melalui earphone selama ngedate berlangsung. Ya, tahan, bantalnya lempar ke dia. Mbak. Wah. Ini beneran ya? Gak lagi di surga ya? Surga kenapa? Kok bidadari surga ada di depanku? Iya, kamu bisa aja. Siapa namanya? Halo Kak, Yoga. Jangan manggil kakak dong. Oh iya. Kalau lagi ngedate kan kita sama. Kamu umur berapa? Umurnya 25. Oh pas, aku paling beda setengah jam deh. Seumuran ya. Coba Mbak Asri perkenalkan diri, tapi semua hurufnya diganti huruf I. Asri Welas ya. Pirkin-irkin. Siji, Isri Wilis. Siji, Hebinyi, Minyinyi. Oke, kembali normal, tapi sekarang coba agak pemalu-pemalu. Lewat mana? Kenapa? Sebelum kesini lewat mana? Aku lewat kayak Depok itu, terus aku tuh kan emang orang Depok kan. Oh, Depok sini ya, deket lah ya. Iya. Aku tadi tuh lewat... Aku malu deh lihat kamu. Aku tadi lewat Pondok Indah Mall ya. Oke, normal, kembali aja Mbak, ajak ngobrol. Terus kan biasa ada tulisan tuh kan, Pondok Indah Mall. Tapi tadi cuma Pondok Mall, indahnya tuh ternyata di sini ya. Biar seru duduk di bawah kali Mbak. Siapa tadi namanya? Yoga. Yoga. Yoga, iya. Kosong Pondok besok. Mall ya. Yoga ya. Iya. Yes. Aku tuh Zumba. Kalau kamu yoga, aku Zumba. Oh, suka iya. Olahraga juga ya? Aku iya suka banget. Zumba. Zumba, kamu tahu nggak Zumba? Apa tuh? Olahraga dong. Oh ya tahu. Tahu ya. Senam. Tanya ke dia, kamu nyaman aku duduk di bawah? Maaf, aku nanya sebelumnya ya. Kamu nyaman nggak aku duduk di bawah? Iya udah, aku juga di bawah. Oh deh. Bukan, hah? Oh. Biar kita samaan ya. Iya benar. Apa pengajian sekali kan? Apa nggak ya? Yuk di atas aja. Hah? Di atas aja. Enggak, aku serius. Iya. Terus marah, kenapa sih duduk bawah di atas dong? Ini kan lagi syuting. Gini ya, aku kan tadi bilang sama kamu, kamu tuh duduknya di atas. Ikut-ikut ke bawah. Loh, gimana sih? Aku di atas kan aja. Sayang sama kamu. Di atas. Harus sama dong. Kamu juga di atas ya? Aku bilang di atas. Lantai berapa? Bukan, kamu duduknya di atas. Oh, di atas kursi. Iya. Sorry. Iya, kamu nih. Jangan suka gitu deh. Aku tuh gak suka ya kalau kamu tuh ikut-ikutan. Kamu tuh harus jadi gak boleh jadi follower. Kamu tuh harus, aku tuh suka ya kalau dia cowok tuh yang jantan, percaya diri. Aku banget dong. Eh, ada telepon masuk Mbak dari Spy High Heels. Ini telepon aku mana sih? Ada telepon masuk nih dari Pak siapa? Pak. Ini kan tadi ada telepon masuk dari High Heels nih, High Heels-nya. Oh. Sebentar ya. Ini aku dengar ada telepon masuk. Oh, ada. Iya. Bentar ya. Halo. Kenapa? Arisan. Ya udah. Iya, nanti gua transfer. Gak percaya banget sih sama gue. Iya, ya Allah. Oke, ajak dia juga ngobrol, Mbak. Dia mau ngomong tuh yang di telepon. Kamu itu mau ngomong ya? Video call aja. Ini, ha? Video call aja. Bisa ya? Coba, yang mana yang mencet? Biar kelihatan. Ya. Video call. Hai. Aku lagi ngedate nih. Juga nih ya, lagi. Malam minggu ya ini ya. Iya, kita satu frekuensi ya. Jangan nelpon dulu ya. Ntar aja nelponnya, ganggu aja loh. Oke? Dah, matiin aja. Kameranya di mana sih? Kamu bisa lihat ya? Oh ya, itu berapa sih 100 ribu ya harganya? Hah? Harga ini. HP ini. Terus high heelsnya tolong dijual Mbak sampai dia mau beli. Aku punya 100 ribu tuh. 100 ribu? Kurang. Ini kenapa aku bawa? Kenapa? Rencananya aku tuh besok mau demo ke Gubernur BI. Hah? Gubernur Bank Indonesia. Kenapa? Buat ngerubah foto ini jadi foto kita berdua.
Biar satu Indonesia tahu kalau kamu sama aku pasangan. Tanya Mbak, high heelsnya nggak mau beli Mbak, tuh ada duit. Sekalian. Tadi yang 100 boleh lah. Oh iya. Iya. Ada lagi nggak? Tapi ini untuk aku demo ke Gubernur BI. Ah, masa nggak punya yang lain? Oh iya. Iya. Ada di dompet berapa lagi? Coba. Ada di di base camp. Oh ini aja boleh nih. Ini buka aja. Ini murah, cuman goceng. Ah, goceng? Iya, nggak nyampe. Ini dapat berapa berarti? Kalau duitnya 100. Oh, 100. Goceng dulu sih. Dapat 50. 50. Iya. Ya udah pasnya aja berapa dia? Udah pasnya aja berapa? Kalau mau sepatunya nih, dua-duanya. Kayaknya cukup nih. Mau? Enggak gitu. 100.000 ya. Ya, kalau 200 udah, boleh. Dipakai aja dong. Transfer bisa, transfer. Kasih ke dia abis itu Mbak Sri bad mood. Udah. Nah. Tapi ini lobet dicas dulu ya? Hah? Dicas dulu lobet kayaknya HP-nya. Kamu jangan gitu deh. Dingin loh. Aku bete. Kok bete sih? Aku udah jauh-jauh kesini loh. Gak bisa mas, dia lucu banget. Makanan favorit apa? Enggak, aku kalau bete gak bisa jawab apa-apa. Oh gitu? Aku bungkam. Maunya bungkam? Aku bete. Bilang kamu akan tetap bad mood kalau kecuali dia nonton Comedy Island. Kamu tahu gak? Aku bakal bete kalau kamu gak nonton Comedy Island Indonesia. Comedy Island? Pulau komedi ya? Comedy Island Indonesia. Oh iya. Yeah. Itu tayangnya di Prime Video. 9 November nonton. 9 ya. November. Wah, aku pasti nonton dong. Iya. Kamu kan yang jadi ininya? Ininya tuh hiunya. Apa? Oh, enggak ya? Oh, iya. Kira-kira di Pulau Komedi tuh di tengah laut gitu. Enggak. Makanya biar kamu enggak ngeselin ya. Kamu nonton aja dari 9 November. Oh iya, sip. Iya. Cus penonton pertama. Iya, tapi aku mau jadi hiu. Jadi? Nonton aja nanti ya di Prime Video. Oke. Okay. Siap. Ya. Hai. Itu mau terus dipakai? Apa? Oh iya. Iya. Gue udah terlanjur nyaman sih. Oh gitu. Halo kak, Dev. Dibilangin jangan kakak. Oh apa? Panggilnya apa dong? Sayang. Kalau lihat gini? Masa sayang sih? Abis? Bingung aku juga. Oh. Dipuji dulu dong, itu mirip Nicholas Saputra loh. Kamu coba menghadap kiri. Kanan. Depan. Nunduk. Nicholas Saputra. Tahu aja. Ih, Nicholas Saputra banget ya. Tapi kan sering minum ramuan ya? Ramuan apa? Isolol, cantiknya awet. Oh, aku bukan minum, aku makan formalin. Ajak ngobrol bahasa Thailand lucu sih. Sekarang, apa? Sekarang untuk sekarang kesibukannya aku boleh tahu nggak? Pongteng, pong cai tong. Kepelak lei, kepelak lei, kepelak lei lei. Tumping ting lak lei, bok pak lak ling, pong pak tang, pong pak tang lai 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 pong. Jago. Fresh Thailandnya masih ke bawah nih kemarin. Ya, lai 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 lai. Tumping tang tai. Pang. Kumpai, santai, tak dah le. Oh, berarti lagi sibuk mancing. Oke. Ih, kok tahu sih? Tahu aku. Iya. Emang, aku tuh kuliah jurusan itu, Korea. Oh, Korea. Perasaan gue tadi Thailand ya. Korea ya. Ya mix lah ya. Ini juga cinta kan buta. Ah. Tanya kenapa sih dia tadi nempok tangan ada laler? Kamu kenapa dari tadi tepuk tangan ada laler? Takutin ngejagain. Oh. Iya. Aku nggak mau kakak kenapa-napa soalnya. Aku kenapa-napa? Ya, takut digigit nyamuk. Oh gitu, ada nyamuk ya. Tadi siapa? Belum kenalan namanya. Oh, Dev. Mau nama panjang atau nama pendek? Dev. Ya. Dev siapa? Maaf. Dev. Kalau nama pendek, panggilan Dev. Dev. Panjang? Panjang banget nih. Oh, ada 2 hari? Setengah hari. Oh iya, Dev siapa? Jadi HRD galak dong. Muhammad Devan Danu Agungsyah. Dev siapa? Muhammad Devan Danu Agungsyah. Oh gitu. Tapi kalau misalnya susah panggil sayang aja nggak apa-apa. Biasanya juga orang gitu. Sorry. Aku tuh orangnya nggak bisa panggil sayang langsung gitu nggak bisa. Bener. Ya udah nggak apa-apa. Nggak gitu aku orangnya. Oh. Terus gimana dong? Kamu tahu nggak? Nggak. Aku orangnya saklek. Aku tuh bisa. Bisa apa? Bisa ngapain ngomong sama kamu? Bisa nggak usah ketawa? Aku ini serius.
Aku juga serius. Aku tuh gak pernah acting yang biasa-biasa aja. Aku tuh selalu serius menghadapi semua hal. Kau tahu gak? Siap! Saya tahu, siap! Aku cantik, puji aku. Coba. Kenapa? Aku tuh haus akan puji ya. Bisa muji aku gak? Orang cantik banget sih. Ah, masa? Iya, tapi bohong. Hah? Enggak, maksudnya cantik banget. Tapi bohong? Enggak. Tadi? Makanya, ih, yang benar kalau dengerin tuh. Aku dengerin kamu banget. Tadi kamu bilang, kakak cantik banget tapi bohong. Aku bisa jelasin semuanya. Mbak capek sama dia, tidur aja udah cuekin. Kamu kamu apa? Kamu apa? Aku bisa jelasin semuanya. Sahayu. Sahayu. Malah tidur. Sahayu. Ngoroknya gak bagus lagi, aduh. Nanti cari momen, bangunnya harus bikin dia kaget. Kak! Astagfirullahaladzim, kaget. Kok gak kaget sih? Ulang, ulang, ulang. Enggak. Oh, enggak. Coba melolong jadi serigala, Mbak, tiba-tiba. Au, au! Acaranya, namanya, coba apa? Au, au! Komedi. Komedi. Island. Island. Indonesia. Indonesia. Di Prime Video 9 November. Pas kenalan cuma boleh ngomong iya 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 iya. Kok cantik sih? Iya ya. Iya. Boleh kenal ya? Iya ya. Siapa namanya? Iya. Iya. Kok iya? Kok senyum? Iya. Siapa namanya? Iya. Kok iya? Ya udah boleh ngomong biasa, tapi setiap 5 detik melet. Kamu tadi tanya apa? Nama. Nama? Iya. Oh. Kok bisa gitu? Asam lambung gue nama naik. Dia. Menurut kamu nama apa? Asam lambung gue naik lihat Mbak Asri Mele. Nama gue siapa? Santi. Hah? Santi. Kamu pernah lihat aku ya? Gak pernah. Hah? Kamu tinggal di gua? Di hutan gak? Ah. Kamu orang mana? Hutan. Kok juga gitu sih? Serius? Iya. Kamu gak tahu namaku? Tahu. Siapa? Asli belas kan? Bisa anda? Iya. Kirain gak tahu. Tahu lah. Kamu siapa namanya? Rizky. Oh pakai H? Pakai Z. Oh, Rizky dong. Rizky. Itu kamu tadi Rizky. Oh, oh beda? Ya beda dong. Kalau Rizky itu berarti R-I-J. Rizki. Oh. R-I-J-K-I-H-I. Puji itu cowok semua organnya bilang beli di mana. Mata bagus, beli di mana. Ini kamu. Kenapa? Kok ketemu? Iya, aku dari sini ya. Aku tuh. Aku lihat. Kenapa sih? Aku tuh lihat apa? Aku tuh lihat apa namanya? Aku tuh bisa lihat ginjal kamu tuh bagus banget. Kok bisa? Kok bisa? Itu ginjalnya beli di mana? Bagus banget ginjalnya. Itu. Masa sih? Aku bisa lihat jantung kamu. Ih bagus banget jantungnya. Keren banget beli di mana? Bagus banget. Kayaknya paranormal. Ih. Paru-paru kamu tuh ya. Bagus. Kenapa? Banget. Enggak busuk kan? Hah? Enggak busuk kan? Enggak. Bagus. Aduh. Kok bisa? Hidup tuh emang gini. Siapa maaf namanya? Rizky. Rizky. Ambil barang di kanan Mbak Asri. Rizky. Rizky.
Iya. Iya. Kok nyari di bawah? Iya. Ini aku jadi kan aku punya. Lalu berimprovisasilah dengan barang itu. Jadi aku tuh punya ini. Apa itu? ini tuh burung kur tekukur kur. Emang kayak gitu bentuknya burung tekukur? Iya dia ini. Baru lihat kur apa? Tekukur kur. Iya. Kok bisa? Iya. Jadi ini tuh burung tekukur ya. Aku tuh suka bawa kemana-mana karena dia tuh kayak apa namanya? Kayak hoki gitu buat aku. Oh iya. Iya, menurut kamu Rizky. Rizky. Nah, Rizky. Dia namanya siapa? Gantian, Mbak, suruh dia yang berimprovisasi. Cewek apa cowok nih? Oh, nah, nih. Kalau ini kan menurut aku kan ini burung tekukur ya. Nah, kalau menurut Rizky ini apa? Mesti ganti. Kan lain. Kalau di aku bentuknya burung tekukur, kalau di Rizky apa? Kalau kamu lihat. Ayam nih. Oh, ayam. Iya. Kakinya berapa? Dua. Kayam, kakinya dua. Punya buntut nggak? Ada, ini buntutnya. Oh itu? Iya. Ini bagian ini apa? Ini palanya. Oh kepala. Oh, kalau paru-parunya di mana? Ntar aku cari dulu ya kak. Iya. Kira-kira paru. Ah bosen lah, panco aja yuk, panco ah. Kan ginjalnya di sini kan? Oh gitu. Nah, okay. Ini paru-parunya di sini kayaknya. Eh, seru banget deh. Kenapa? Gimana kalau apa namanya, aku tuh seneng banget kalau sama cowok kuat. Iya. Kita panco yuk. Yuk. Kita panco yuk. Mau di mana panco? Ya. Sini aja. Ini. Kita panco ya. Sini ya. Jangan deket-deket ya. Ah, tiba-tiba ngamut enggak jadi. Sorry, aku ngamut nih. Kok ngamut? Iya. Soalnya kamu tadi ngomong gitu sih. Tadi apa? Kamu ngomongnya apa? Jangan deket-deket. Iya, aku jadi ngamut. Padahal aku tadi pengen banget panco sama kamu. Aku sekarang. Kok bisa kayak gitu? Enggak usah tanya-tanya. Aku ngamut. Maaf. Pegang. Kok gitu? Maaf lah. Tiba-tiba perencanaan kalau kita terdampar, kita ngapain? Gini. Apa? Mendingan gini aja. Daripada pegang-pegangan kan ya. Mendingan gini. Kita tuh terdampar. Terdampar di? Kita tuh terdampar. Di mana kan? Di suatu pulau. Aku tuh pengen banget lolos dari semua ini. Kita baiknya ngapain ya, Ki? Kita tuh terdampar. Kita tenggelam aja ya, Kak? Hah? Tenggelam aja sekali ya. Kamu munduran dikit deh, kamu rada bau. Kan terdampar kan? Kamu boleh enggak munduran dikit? Kenapa, Kak? Enggak tahu kok ada bau-bau apa ya. Kalau kita terdampar, kamu mau nyelam? Iya. Mau tenggelam? Kita berenang. Aku? Iya. Sama kamu berenang? Mm-mm. Sampai kemana? Sampai nemuin pulau, Kak. Duh, kamu gak ngerti deh. Mendingan nonton Comedy Island biar ngerti. Kamu mah gak ngerti kalau terdampar pulau gimana. Mendingan kamu nonton Comedy Island Indonesia. Nanti tanggal 9 November tayang di Prime Video. Bukan di bioskop, bukan? Bukan. Di Prime Video. Di Prime Video. Tanggal 9 November. Oke. Ntar aku tonton ya. Iya dong. Di mana? Di Prime Island. Salah kan? Di Prime Video. Video. Udah please munduran deh, bau deh. Coba munduran lagi. Bau lagi? Iya. Yaudah aku tutup ya kan? Well done, Mas Sri, well done. Video. Wajar. Tapi keren nih. Aduh. Ya kan? Gimana? Kena? Enggak. Sekarang gue tanya, lu bagaimana cara lihat organ manusia? Kan gue gak bisa. Gak bisa dong lihat. Coba puji organnya dia. Organ apa yang dilihat? Dia kan bukan setan kan? Kalo tapi setan bisa kan akhirnya? Ya kan harus Pro. Gue harus gitu dulu. Gue bingung kenapa dia jadi gagap. Karena gue nahan. Gue pengen ketawa. Gue mau ngomong apa. Gue pengen ketawa. Tapi, sumpah guys, semua yang gue komen, ibaratnya ekspektasi gue 8, dia 15 skornya. Sumpah jadi pulen banget. Ini semua setuju ya? Yeah. Gila banget deh anjir ya, Mbak Sri ya. Improvisasi, apalagi yang tidur. Tak
enggak. Tahu enggak? Itu yang baju putih siapa namanya? Yoga ya? Iya. Eh siapa sih yang duduk di yang kedua ya? Iya, yang kedua. Itu dia aku marah, dia sampai kaget banget loh. Aku rasa dia langsung aku kan bentak dia, "Wah, dia kaget banget sampai, "Duh, gue salah apa?" gitu. Nah, loh, harus minta maaf loh aku sama dia. Gila. Terlalu pulen. Ih, gila ya. Itu aku ayo marah-marah gue gimana ini kurang maksimal, dia kurang kaget, gue lebih kaget loh. Dia langsung, "Ah, gitu loh." Iya, tapi dari tiga orang itu kan TikTok-nya asik ya. Mereka coba ngimbangin kan. Iya ya, padahal dia kayaknya pusing juga, gue mau ngapain nih, orang mau ngapain ya. Sampai yang ketiga kayaknya dia udah siap-siap mau kaget, akhirnya dia gak kaget, ulangnya kaget. Ngedate seru banget, dan rasanya tuh pengen ngedate setiap hari gitu sama Kak Asri. Yang tadi sih yang pas dia cosplay jadi serigala, tuh aneh banget. Maksudnya, cringe banget lah itu, au-au. Kalau ilfil sih nggak ada. Cuma yang tadi yang paling berkesan itu yang dia bisa ngelihat organ saya itu yang bikin kesannya di situ sih. Kok bisa tahu ginjalnya itu bagus, paru-parunya bagus, sampai jantungnya pun kelihatannya bagus, beli di mana. Itu sih yang paling terkesan. Dari 1 sampai 10 aku kasih nilai 1000. 100 sih. Kalau misalkan sampai 1000 lebih, aku kasih rating 1000 lebih kayaknya. Makanya guys, ini lu kalau mau lihat lebih sepaket lagi Mbak Asri kayak apa, improve yang lebih aneh lagi, lu bisa nonton di Comedy Island. Tayangnya kapan Mbak Asri? Comedy Island di Prime Video tanggal 9 November ini. Langsung 6 langsung. Episode tuh. Thank you ya guys, nonton. Sampai ketemu ya. Dah, kalau nonton bestie kita. Dah.